Sahab, selamat pagi. Anak kelas 2, hari ini ketemu Lause lagi ya. Lause Alex ya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja ya. Oke, kita akan mulai pelajaran kita ya. 我们要学习汉语，来，我们看我们的书。 Kita lihat buku kita ya. Yuk, kita buka pelajaran kita bab 10, tema 10 ya. Kita langsung juga buka juga, oke? Okay. Ya. Oke, okay. Beberapa hari yang lalu, udah seminggu ya, kita udah Zoom kemarin, kita belajar tentang ini ya. Water Cie-Cie, yang artinya adalah kakak perempuan saya, atau saya punya kakak perempuan ya. Langsung baca ya. 我有一个姐姐。 她不胖不瘦，她有大大的眼睛、高高的鼻子和小小的嘴巴。我和姐姐都有长头发。 Ya, nah artinya saya mempunyai seorang kakak perempuan. Dia tidak gemuk, tidak kurus. Dia mempunyai mata yang besar. Ya. Terus hidung yang mancung, ya, terus mulut yang kecil, siapa atau cuy, oke, terus he, saya dan kakak perempuan semuanya rambutnya panjang, ya, oke ini kosakatanya, ya, cie, ta, pang, so, ta, yanjing, kau, bizi, ya, xiao, cuy, ba. Tau chang tou fa. Ya, ini udah kita bahas ya. Oke, hari ini kita akan membahas ini yang di bawahnya ini. Nah, ini halaman selanjutnya ya. Kita lihat di sini ada duo yang artinya telinga ya. Nah, kamu bisa tambahin di sini dengan pensil ditulis telinga gitu ya. Oke, terus kalau lian itu adalah muka. So, tangan. Ya, so, tangan. Lalu, jiao itu adalah foot. Ya, itu adalah kaki. Kemudian, tuan ini pendek ya. Pendek yang lawannya panjang. Ya. Yen itu adalah bundar atau bulat. Ya, boleh bundar, boleh bulat ya. Jadi di sini ada tuo, lian, shou, jiao, duan, yan. Ya. Lalu teksnya ta de lian yuan yuan de. Ta de shou xiao xiao de. Ta de jiao xiao xiao de. Ta de tou fa tuan-tuan de. Ya. Oke, ini yang mempunyai arti apa? Kita tulis sama-sama ya. Dia mempunyai ya muka yang bundar. Yang bundar ya. Dia punya tangan ya kecil, dia punya tangan yang kecil deh ya, yang kecil. Oke, terus tata jiao ya, dia punya kaki kecil, yang kecil, dia punya kaki yang kecil itu ya. Tata tofa tuan tuan te ya, dia punya rambut ya kecil, dia punya rambut yang yang kecil yang pendek. Oke. Ya. Nah, ini dari ceritaan si anak ini nih ya. Dia mempunyai muka yang bundar ya, mempunyai tangan yang
pendek, bukan pendek, apa namanya, tangan yang kecil, ya. Terus dia punya kaki yang kecil juga, dia punya rambut yang pendek, ya. Oke, okay. Nah ini kalian pelajari, lalu kalian membuat bagaimana dengan diri kalian sendiri. Nah, seperti muka saya bundar, Wotelien, Yen Yen, tinggal ganti tanya dengan wo, ya, Wotelien, Yen Yen. Kalau mukanya panjang apa? Panjang itu adalah chang, ya. Seperti di sini ada pernah belajar belum di atas? Chang, nah ini. Chang nomor 14. Chang itu apa? Panjang. Ya. Jadi kalau mukanya panjang, mukanya bulat, panjang, lonjong, ya. Waterlian chang chang de gitu ya, panjang. Ya. Ta de shou xiao xiao de. Ya, kalau besar tangannya ta ta de gitu ya. Yang water shou ta ta de. Benar ya? Water jiao ta ta de, ya kaki saya besar ya. Ta water tofa panjang juga ya. Water tofa nih rambutnya panjang ya. Water tofa chang chang. Ya. Oke. Okay. Coba kamu kerjakan itu di buku kotak-kotak lalu dikumpulkan ke kelas ya. Dikumpulkan di Google Classroom ini. Oke, okay. Bisa ya anak kelas 2 ya. Dicoba ya mencontoh membuat ceritaan nah tentang diri sendiri di sini. Ya, sesuai dengan teks ini ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Semangat. Jiayo. Niman yiting hui. Ya, kalian pasti bisa. Ya. Oke, okay. Jiayo. Caijian. Caijian ya, caijian.